Indonesia, negara dengan budaya dan produk kesenian yang kaya nan memikat. Alat musik tradisional menjadi salah satunya. Begitu elok dan menawan, akan tetapi keberadaannya semakin diragukan karena adanya penurunan tren oleh anak-anak muda. Generasi muda mulai kehilangan minat untuk melestarikan alat musik tradisional. Mereka kurang percaya diri dan cenderung mengikuti westernisasi. Padahal di tahun 2030, negara Indonesia harus mewujudkan salah satu poin Sustainable Development Goals atau SDGs, yakni penjagaan warisan budaya pada komunitas berkelanjutan sebagai fokus poin ke-11. Setelah dilakukan survei ke beberapa anak muda di Indonesia, ternyata mereka bukannya tidak mau memainkan alat musik tradisional, tetapi mereka terbatas dari segi ruang dan waktu, serta belum adanya alat musik maupun pelatih yang bisa mengajar mereka. Dari masalah dan potensi tersebut, Arusaka hadir sebagai wadah pelestarian alat musik tradisional. Memiliki tujuan berbasis social entrepreneurship, membuat Arusaka menjadi wadah bagi para komunitas musik untuk tetap mempelopori eksistensi warisan budaya Indonesia. Arusaka merupakan suatu platform digital berbentuk website yang bisa membantu kamu belajar sekaligus belanja alat musik tradisional Indonesia. Saat ini, Arusaka sudah bekerja sama dengan dua komunitas alat musik tradisional, yakni komunitas Lamahyangan dan Karabels. Komunitas Lamahyangan akan membantu kamu untuk lebih kenal dan turut memainkan alat musik rinding Lumajang. Di dalam Lamahyangan yang kita konservasi ada kesenian rinding, harpa mulut, bambu. Sedangkan komunitas Karabels akan membantu kamu untuk bisa lebih mengenal dan turut memainkan alat musik gamelan atau karawitan. Kami percaya bahwa dengan adanya Arusaka, kami dapat membantu pemenuhan poin SDGs ke-11 dan membantu bangsa menjaga warisan budaya. Mari kita gelorakan alunan musik Nusantara bersama Arusaka, gelora melodi bangsaku.